dari gear-gear tersebut bisa kalian rubah nih, yang SSR dan UR-nya itu buat jadi ke gear LR. Cuman kalau kalian masih pemula, gue saranin itu dari ini, cara lainnya. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Ana. Nah, masih dengan game Black Clover. Gimana guys, kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat dimanapun kalian berada ya guys. Nah, jadi pada video kali ini gue pengen bikinin video buat dapetin gear LR yang banyak ya guys. Karena di video kemarin itu, saat bikin video batu dari Red Boss buat dapetin aksesoris LR, ada yang tanyain, bang gimana caranya biar dapet banyak gear LR. Nah, di sini gue bakal kasihin tauin beberapa cara ya guys buat dapetin gear LR. Gear LR gue sendiri itu belum dibilang terlalu banyak, tapi ya udah lumayan ya guys ya. Jadi rata-rata hero-nya itu udah gear LR di akun ini. Dan akun ini merupakan akun F2P teman-teman. Bisa kalian lihat kita belum top up pertama kali ya guys. Jadi gak ada kayak tambahan stamina atau beli gear LR itu gak ada teman-teman. Jadi ini pure dari gimana cara kita manfaatin stamina dan farming selama ini. Oke, jadi untuk caranya sendiri itu, cara yang paling banyak pertamanya udah pasti itu di dungeon teman-teman. Dari dungeon ini ya awalnya, di dungeon gear, entah itu di dungeon power, teknik ataupun di sense. Di sini gue asumsiin kalau kalian semua itu udah kuat ya harusnya teman-teman di dungeon gear ini. Kalian bisa pilih salah satu antara tiga ini buat farmingnya. Nah, kalau kalian nanti ingin tahu buat bang gimana caranya biar kuat di dungeon gear ini, gue bakal mungkin bakal pisahin di video yang lainnya. Tapi khusus di video ini kita fokus buat di gear teman-teman. Nah, jadi kita bisa langsung lihat nih, di gear ini kan ada banyak nih levelnya teman-teman. Kalian tuh pasti bakal bertahap ya guys. Nanti bertahap-bertahap sampai kalau kalian udah kuat di antara 13, 14 dan 15, kalian bisa spam tuh stamina kalian di dungeon gear ini guys. Di sini stamina gue nggak cukup ya, tapi gue coba dulu, kita isi stamina kita dulu guys. Atau intinya kalian farming lah ya guys, seperti itu. Kita nggak perlu masuk. Nah, ini cara pertamanya. Bang, udah pasti dapat gak bang di level 15? Jawabannya itu nggak pasti teman-teman. Kalian mau pakai food pun itu nggak pasti ya guys. Jadi sebenarnya itu intinya itu farming aja, selama kalian punya stamina itu kalian gasin aja guys di dungeon gear ini. Nah, terus kan nanti gear kalian bakal banyak tuh. Kalian bakal dapet LR, ya LR tuh jarang ya sebenarnya, tapi bakalan dapet LR, SSR dan juga gear UR di dungeon level 13, 14 dan 15 tadi. Dari gear-gear tersebut bisa kalian rubah nih, yang SSR dan UR-nya itu buat jadi ke gear LR. Gimana bang caranya kita ngerubah gear SSR sama UR yang kita dapat dari dungeon jadi LR? Kita itu bisa ke Vanessa guys. Nah, di Vanessa, di Vanessa itu juga merupakan cara keduanya guys. Kita itu pilih yang design gear. Nah, design gear sendiri ini gimana sistemnya itu? Dia ini bisa kalian itu bikin gear berdasarkan bloknya. Bloknya itu maksudnya gimana bang? Nah, kan ada gear itu bloknya itu kotak, persegi panjang yang vertikal dan persegi panjang yang tidur, yang horizontal. Nah, ini kalian bisa milih. Tapi buat awal-awal gue saranin banget kalian itu ngambilnya yang design main stats. Jadi kalian pilih aja yang main stats itu yang paling atas teman-teman, buat dapetin gear magic attack dan juga attack. Kenapa bang magic attack dan juga attack? Karena kita itu bakal butuhin banyak banget gear magic attack guys. Seperti yang kalian tahu, buat meta sekarang aja itu kan hero yang OP-nya dan pasti mayoritas kalian bakal gacha itu Lich,
Noel dan juga Julius ya guys. Nah ketiga hero itu aja udah pakai magic attack. Healer itu rata-rata untuk healer yang bakal kalian punya semua ya. Seperti Charmy yang bukan season 2, Mimosa Ijo, itu semuanya itu healnya berdasarkan magic attack. Jadi kita butuh banget nih gear magic attack ini. Seperti itu teman-teman. Nah, attack pun bisa kalian kasih seperti ke Astamera yang seasonal ya guys, Yami Merah dan juga Raya. Nah, cara gabungin gearnya sendiri buat ke gear LR itu kalian cukup masukin di sini, gue nggak ada ya bahannya, tapi karena gue udah gabung-gabungin guys, itu 8 gear SSR dan juga 2 gear UR guys, seperti itu. Nanti chance-nya ini bakal bertambah, yang di LR-nya ini jadi 30%. Jadi kalian bisa tuh dapetin gear LR dengan cara manfaatin gear SSR dan juga UR yang gak kepake guys, dari kita nge-spam farming dungeon di tempat yang tadi. Nah ini merupakan cara keduanya. Kita lanjut lagi ke cara ketiganya. Emang ada bang caranya, cara lainnya? Ada, sebenarnya buat dapetin gear ini ada banyak banget guys. Kalian bisa dapetin di event Asta ini juga, dia ini kasihin gear LR ya guys, event Asta ini. Bisa kalian lihat seperti di event missionnya ini. Di event mission gak ada, dia itu bakal ngasih tuh di exchange centernya ini. Nah kalian bisa dapetin gear LR nih dari sini juga. Tapi kalau kalian spam di event summer ini, gue gak rekomendasiin ya guys buat di awal-awal, karena bakal nguras banyak stamina banget. Nah dari challenge-nya juga itu kalian bisa dapetin box. Box ini nih yang berisikan gear LR guys. Nah seperti itu. Tapi kita gak pakai cara di event summer ini. Gue kasih tauin cara yang lainnya guys. Tapi yang summer tadi, kalau kalian udah late game, bahasanya bukan late game ya, kayak gue sekarang ini guys, udah staminanya, gearnya udah rata-rata LR, dan udah gak butuh naikin level bond, kalian bisa di event summer tadi. Cuman kalau kalian masih pemula, gue saranin itu dari ini cara lainnya. Kalian kan pasti bakalan mainin limited challenge ya guys, entah buat buka gerbang ataupun ya ini bagus hadiah-hadiahnya guys, pasti bakal kalian masukin. Nah di world boss, kalau kalian lihat, kalian kan bakalan farming coin nih guys, coin rate dari si world boss ini yang nantinya bakal kalian tukerin. Nah di exchange centernya ini kita itu bisa dapetin gear LR teman-teman secara nggak langsung, dari pertama dari crafting material ini. Tapi ini mas semuanya gacha ya guys yang dari world boss ini, cuman ini merupakan salah satu cara dan gue juga lumayan sering dapat gear LR dari sini. Tapi yang buat 1000 ini gue nggak rekomendasiin juga, karena selain dia ngabisin 50.000 gold, ini nih random UR dan LR nya itu cuma satu kali. Nah jadi gimana bang, gue saranin kalian beli box ini teman-teman. Box SSR sampai LR Glitter Gear Summon Chest ini. Di sini nih bakalan banyak guys. Kalian dapetin UR, LR, SSR. Itu random ya. Tapi ada kemungkinan kalian dapetin LR. Kalian gak dapetin LR pun, kalian bisa dapetin SSR dan UR yang nantinya bakal kita gunain di Vanessa tadi. Jadi nambah-nambahin bahan kan, selain daripada kalian farming SSR sama UR-nya di dungeon. Seperti itu. Nah, jadi mungkin segitu ya buat cara-cara gue itu selama ini ngumpulin gear-gear LR gue. Tapi kalau misalnya ditanya pun, bang gear-gear LR lu udah oke-oke? Jawabannya belum guys, karena buat farming gear ini kita bakalan sampai akhir ya guys, gear farming di dungeon itu buat dapetin substat yang sesuai. Nah mungkin ini bagus, salah satu gear yang contohnya bagus, ada crit attack persenan dan magic attack persenan. Tapi untuk yang lainnya itu masih pakai seadanya. Jadi gak ada ruginya kalau kalian tuh spamin di dungeon dari awal guys. Nah oke, mungkin
Sekian dulu buat video kali ini. Semoga ini semua dapat membantu kalian yang belum tahu ya guys. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share guys. Oke, okay? Bye-bye.